Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal melaksanakan ibadah di Masjid Al-Azim Polda Riau. Acara tersebut merupakan pelantikan pimpinan wilayah Prima DMI Riau dan peluncuran gerakan subuh, yang diawali dengan sholat subuh berjamaah bersama Kapolda Riau. Dalam kegiatan ini dihadiri berbagai pejabat utama Polda Riau, yaitu Wakapolda Riau, Irwasda Polda Riau, para PJU Polda Riau, Kapolres Jajaran Polda Riau, Ketua Umum PP Prima DMI, Ketua PW DMI Provinsi Riau, Ketua PW Prima DMI Provinsi Riau, Waketum PP Prima DMI, dan Ketua Kami Riau. Dalam sambutannya, Kapolda Riau menekankan pentingnya masjid dalam peradaban dan Kamtibmas, serta harapan untuk menjaga stabilitas keamanan demi kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Kapolda melaunching 3 program kerja sama Polda Riau dengan DMI Riau, yaitu Gerakan Subuh di Masjid, Gerakan Remaja Anti Narkoba, dan Gerakan Dakwah Komunitas. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam menggerakkan berbagai program penting yang melibatkan masjid sebagai pusat peradaban dan kegiatan masyarakat. Allah SWT sudah mengatakan di dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu Robba Hadzal Bait," maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah itu, Ka'bah. Terus disambung, "Allazi at'amahum min ju' wa ammanahum min haud," yang telah memberi makanan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Pendekatan ini sama dengan pendekatan pemeliharaan Kaptibmas dari sisi polisi modern, community policing. Kalau kita hendak mengamankan wilayah kita selaku polisi Babin Kaptibmas, kesejahteraan itu memang bukan domainnya polisi, tetapi dengan stabilitas keamanan, mengamankan mereka dari rasa ketakutan, dan itu perspektif keamanan. Jadi kalau kita ingin memakmurkan, mesejahterakan satu wilayah, kita harus ke masjid, rajin-rajin ke masjid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahnya sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang penuh berkah ini, kita melaunching gerakan ini. Terdengar jauh kumandang azan, panggilan ilahi untuk beribadah. Gerakan subuh di masjid kita galakkan, menjemput tua dan juga berkah. Dari Pekanbaru Riau, tim liputan melaporkan.